Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari. Semoga bermanfaat video ini menambah ilmu-ilmu para kikemannya yang khususnya suka burung murai batu. Anda kalau mendapatkan burung murai batu yang pola ekornya seperti ini, itu langsung cepat-cepat dibeli guys ya. Karena pola ekor yang seperti ini itu adalah pola ekor murai batu bahorok asli original ya kan, tapi sekarang agak susah, mungkin ada tapi harganya ya mungkin selangit guys. Kalau bahan aja nggak bunyi itu, kalau ekornya kayak gini itu bisa mencapai 9 juta atau 10 juta atau 7 juta atau 8 juta ya kan, bisa mencapai 7 juta ke atas ya. Kalau burung murai batu yang bahan itu yang tangkapan hutan, kalau pola ekornya seperti ini, itu kalau harga sekarang 2020 ini itu bisa mencapai 7 juta ke atas. Saya kasih tahu para kicomania yang bagi pemula ya kan, kalau ada yang pernah melihat murai batu ekor seperti ini, kalau punya di rumah jangan sekali-sekali dijual guys ya, karena ini pola murai batu ekor bahorok ya. Murai Anda kalau ekornya putihnya kayak gini, silangnya itu kalau di rumah, kalau Anda pegang itu, kalau Anda lihatin itu, jangan, kalau ekornya kayak gini, ngebe kayak gini, jangan sekali-sekali dijual, mending ditangkarin aja guys ya. Guys ya, saya saranin para kicomania. Tapi saya ingetin dulu, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis, dan dihidupin loncengnya dan di komen dan di share. Oke guys, semoga bermanfaat menambah ilmu-ilmu para kicomania ya kan. Pokoknya saya kasih tahu lagi para kicomania di seluruh Indonesia Nusantara, yang khususnya bagi pemula, kalau Anda mempunyai burung murai batu bahan yang ekornya ngepe kayak gini ya kan, walaupun itu berkaki hitam atau enggak, walaupun bodinya jelek bodal badil, jangan sampai dijual guys, karena ini murai batu bahorok asli ya. Ini kalau murai batu yang ekornya seperti ini itu adanya di penangkaran-penangkaran gede guys, tapi harganya ya, harganya agak mahal, karena murai batu bahorok itu murai batu yang suaranya super keras, gak ada tandingannya, paling keras di dunia itu adalah murai batu bahorok ya kan. Dan para kicomania, kalau Anda beli burung murai batu di pasar atau di mana, itu harus dipegang dulu, dilihatin ekornya ya kan. Siapa tahu bisa dapat ekor seperti ini, langsung dibeli guys ya, pokoknya langsung dibeli terus langsung dirawat dengan baik, kalau bisa ditangkarin biar murai batu bahoroknya enggak punah gitu ya. Pokoknya para sahabat-sahabat kicomania yang pemula dan juga yang sudah mahir dan sudah mania murai batu, kalau punya murai batu yang ekornya kayak gini, tolong jangan dijual, kalau bisa ditangkarin biar murai batu bahoroknya itu bisa berkembang banyak, biar orang-orang bisa mempunyai murai batu bahorok semua, karena murai batu bahorok itu super mewah dan super mantap suaranya, dan bodinya sangat mantap dan hitamnya mengkilat kebiruan. Dan paling penting ekornya harus kayak gini guys ya guys ya. Oke guys, semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis, sumpah gratis guys ya, Anda gak rugi, pencet tombol subscribe yang merah itu gak rugi guys, bener, sumpah gratis, gak bayar, gak rugi ada subscribe channel ini ya, biar bikin tutorial videonya jadi semangat. Oke, sesama orang itu harus saling mendukung, dan tolong komennya yang bagus-bagus ya guys, nggak boleh komen yang jorok-jorok. Oke, karena kita sama-sama orang Islam, kita harus saling membantu dan saling
saling membagi ilmu. Oke ya. Ini saya contohin, saya gambarin ciri-ciri ekor murai batu bahoro asli itu kayak gini, guys, ya. Pokoknya dimanapun Anda berada, di Sumatera Utara, di semuanya, dimanapun, di Jakarta, di Pati, di Jepara, di Solo, di Kudus, di semuanya di dunia ini, kalau yang suka burung murai batu, kalau Anda menemukan ekor murai batu, pola ekor murai batu yang seperti ini, harap dibeli langsung dan kalau bisa ditangkarin, guys. Ya, saya kasih saran kayak gitu karena ini murai batu, pola murai batu bahoro asli original, ya. Ini asli original, oke? Ya udah dulu, semoga bermanfaat menambah kicau-kicau mania. Ya kan, semoga ilmu ini dan menambah bermanfaat para kicau-kicau mania di seluruh Indonesia Nusantara. Ya kan, ini adalah murai batu, ekor murai batu yang sangat pinter sekali, yang sangat dicari di seluruh dunia. Ya kan, harganya super keren, super mahal kalau ekor yang seperti ini, tapi nggak apa-apa. Ini murai batu yang paling nomor satu di dunia itu ekornya yang kayak gini, yang paling bagus ya. Murai batu bahoro ini, pola ekor murai batu bahoro, para kicau-kicau mania yang belum tahu, yang khususnya bagi pemula ini, yang suka burung murai batu yang pemula, ya kan. Kalau Anda mencari burung murai batu, kalau bisa carilah ekor yang seperti ini, guys. Dijamin 100% dari Sumatera Utara, Medan, bahoro asli Bukit Lawang, bahoro ya. Itu ya udah dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari dan semoga bermanfaat ilmu ini menambah para kawan-kawan kita di seluruh Indonesia Nusantara, ya kan. Oke, sampai jumpa dan salam kicau mania, salam channel Bunga Lestari.